Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Batam Center. Oh, bukan sore ya, ini tengah hari ya. Oke, hari ini aku mau mengajak kalian melihat suasana Spring ya, Palang Spring. Ini adalah kawasan Palang Spring, kota Batam Center. Jadi saya tertarik di sini ya, di sini bangunannya bagus gitu ya. Jadi saya mau share video ini biar kalian tahu suasana di sini ya. Ini adalah Palang Spring, KFC Palang Spring ya. Jam kita jalan dulu seperti biasa ya, kita jalan. Oke, sedikit info buat kalian yang mau PCR atau swab test ya. PCR atau swab test? PCR lah ya. Nah, kalian boleh PCR di sini. Rumah Sakit Kasih Sayang Ibu di sini cuma 400 lah, ada promosi dari Leon Air ya. Trotoarnya bagus, bersih ya. Ini kawasan di Palang Spring, Batam Center. Bila kalian mau makan martabak har, kalian boleh datang sini, ada di depan saya ini. Kemarin pernah makan ya, tapi agak mahal sih, 35.000 satu porsi. Yes, keren. Lanjut. Ski Hotel. Mari Pak ya. Wow, dia punya trotoar luas banget ya di sini. Kita boleh lihat dia punya trotoar nih. Lagi berjalan di trotoar ini ya.
kalian nggak akan lihat namanya kabel bergelantung di Kota Batam ini ya, apalagi di Batam Center ini ya. Ini kita lagi di pusat pemerintahan ya, kalau di Batam Center ini kawasan pemerintahan ini. Kalau Nagoya itu kawasan perdagangan gitu ya, pertokoan gitu. Bang, Barelang Mandiri. Bang, kantoran dulu-dulu. Misi Pak ya. Oh, ada mie ayam bakso lawas jos. Tapi saya nggak ada cash ya, jadi saya lewat aja dulu. Dan di dalam sini ada perumahan, ada Maybank. Ada jual gorengan di depan kita, tapi kita nggak beli. Kita lanjut di trotoar ini dulu. Maybank Malaysia bro, ada di sana. Oke, nanti saya akan pergi ke sebelah sana, yaitu Madani ya, perkomplekan Madani, Taman Madani. Gila, dia punya trotoar bagus banget ya, enak buat lari-lari jalan kaki di sini. Scorpio. Kalau kalian suka jalan, kalian boleh ikutin saya ya. Tuh. Sambil melihat Kota Batam, nanti kita akan pergi ke sana. Oke, sekarang saya mau pergi sana. Nanti kita akan jumpa di depan sana ya. Jom, kita pergi ke sebelah sana dulu. Kita mendekat dulu. Ini hotel Grand Ross Hotel, 299 sahaja. Nah, ini namanya Dataran Madani ya.
dataran Madani ke Hamadani. Bila kalian udah rindu hotel ini, silakan balik ya. Hotel ini udah buka balik. Sini banyak jual-jualan. Wih, panas gila. Kalau kalian suka panas, kalian boleh ikut macam saya ini. Tapi kalau kalian gak suka panas, jangan ikut, nanti hitam. Ini orang-orang jualan ya. Nanti sore ini banyak orang jualan nih. Nanti sore bila-bila kita akan kesini lagi melihat suasana orang jualan di sini ya. Kora. Skincare. Saya suka buat video macam ini ya, sambilan kita asis saya segitu. Tapi kalau kalian gak suka panas, jangan ya, sebab ini panas sekali. Di Batam itu panas. Ini masih di kawasan Palang Spring ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Sebab sebelahnya ini I love Batam. Kita tahu kapan siap nanti. Bakar. Apa ini? Gila panasnya. Jom kita jumpa di sebelah sana ya. Panas sekali di sini. On Avenue. Apa nih? Gak tahu saya ini apa ini. Restoran kayaknya ini ya. Ya kayaknya ini restoran yang sebelah sini ya. Oke.
Oke, ini bayangin kalau sore ini gimana cantiknya di sini ya. Kalau kita jalan-jalan gitu mungkin ramai di sini ya. On Avenue. Oke lah, jadi udah panas sekali. Sana itu masih banyak sih. Tapi kalau aku jalan nanti gosong pula saya ini. Sudah hitam saya ini. Sudah hitam dah. Oke, sekarang saya mau pergi makan KFC dulu. Jom kita jumpa di depan sana. Oke, kita jumpa di sini kembali. Jadi saya mau pergi ke KFC ya. Tadi aku mulai dari sini sih. Kita udah kasih lihat sebelah sana ya. Nanti kita akan jalan-jalan lagi. Ini ada apa ini? Bapak-bapak jual-jual. Inilah tempat kita istirahat rumah sambil melihat ke sini. Oh, ada paling atas juga. Nah, kita boleh lihat mobil-mobil di sini, keren tak? Keren banget kan? Oke lah, jadi apa-apa benda saya akan akhiri video ini di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video berikutnya. Jom, kita makan KFC dulu. Bye-bye.